Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng istirahat, sugeng menonton, sugeng istilahnya sugeng menikmati, selamat menikmati tayangan YouTube channel saya. Dan juga alhamdulillah kali ini aku mendapatkan pekerjaan adalah membuat Ninja 250 mono ya ini. Buat model ZX10R ya. Setelah saya lepas semua teman-teman. Oke, itu bodinya udah terlepas semua. Nah. Oke, sedikit intipan, sedikit bocoran, ini juga ada pesanan Ninja 250 karbu. Pesanan dari Mas Heri yang berada di Pontianak. Ini fairing-fairingnya sudah saya siapkan. Rencana dibikin model Ninja H2. Nanti lengkap beserta monoarmnya ya. Nanti tak bikin PNP lah. Oke. Nah, ini lanjut setelah saya buatkan bodinya model ZX ya ini. Setelah saya bikin semua ini, sebelum saya naik ke proses pengamplasan atau ngecat, nah ini saya tak setting dulu ya intinya, biar tahu mana yang pas, mana yang belum, biar nanti tidak salah daden. Kalau nanti sudah jadi malah ada yang kurang, pak itu malah bikin repot sendiri. Oke, jadi ini setelah saya lepas, saya terus melalui proses pengamplasan dan proses cat epoxy ya ini teman-teman. Guys, pokoknya baru kelihatan segini aja udah tampaknya ini keren aja. Guys, pokoknya keren banget kan mas. Ibaratnya kalau kamu naik motor modifan seperti ini, wis tak jamin pokoknya gantengmu tambah. Buat tambah berapa persen aku gak tahu. Wis intine buat ngakalin cabe-cabean itu wis gak bakal tahu kalau motor ini itu sebenarnya motor umum. Nah, yang bikin sensasi itu adalah bentuk bodinya itu jarang orang yang pakai ya. Nah, yang bikin PD itu modelnya jarang ada yang punya. Oke, nanti ini juga saya terapkan serapi mungkin, serapat mungkin. Nah, seperti itu mas bro. Tak pandang-pandangi dulu, udah pas apa belum, udah enak apa belum dipandang ini. Nah, ini nanti lampunya ya, dan alhamdulillah ini juga letak tadi urusannya juga udah pas, jadi menyatu dengan kepalanya ini, jadi tinggal baut saja, tidak usah repot-repot bikin pangkon lagi ya. Oke, nanti dijamin kenceng lah, tidak ada goyangan atau getaran apapun lah ya, intinya ditumpahi itu nyaman. Nah, spakbornya juga sama dengan model Ninja. Yes, pakai ejen keren cak ini. Wes tak jamin gua antengmu tambah, tapi yo eling, begitu naik motor ini itu kelihatan ganteng ya, nanti nek turun jelek lagi ya, itu resiko. Maaf guyonan teman-teman, intinya guyonan itu membuat awet muda. Kerjaan seberat apapun itu dibikin santai, dibikin dengan hati senang, jangan dibikin beban ya teman-teman, biar hasilnya juga maksimal. Wes jos cai gitu. Apa menenek ban balik udah diganti gede, wah bojone tonggo iso kepencet cak iki. Nah, iki juga nanti tak bikin serapi mungkin ya cak ya,
oke, tak bikin yang rapi, tak letak bautnya juga tak bikin samar. Nah, setelah rapi udah kelihatan pas semua, nanti body ini tak lepas semua. Yang punya ini rencana mau meminta model warna merah candy ya teman-teman. Oke, untuk yang punya motor ini Mbak Nuni yang berada di negara Hong Kong, semangat kerjanya ya kak ya, semoga tambah sukses, tambah sehat, tambah bisa nyeneng ke bojone dan bojone neko-neko. Ya, semangat anggota keluarga seperti yang kerja halal. Nah ini nanti armnya saya panjangin antara 5 cm ya. Nanti ban ini juga saya ganti lebih gede pakai ukuran 180. Post step ini berhubung mepet, nanti tak mundurin ke belakang ya. Nah wis, seperti itu cak ceritane. Wah itu masih kelihatan kosong, itu posisi jok. Nah ini juga udah tak bikinkan joknya, nanti kalau udah tak pasang pas seperti ini, nanti tinggal melapisi busanya ya. Nah intinya kalau udah terpasang rapat semua ini, nanti proses naik catnya itu terus pokoknya dijamin langsung bus gitu ya, tanpa ragu lagi mikir lagi ada yang pas atau tidak, karena sudah disetting di motornya langsung seperti ini. Dari tampak atas kawan-kawan, buntutnya itu yang punya aja udah tahu video seperti ini jadinya. Wah, sangar ya mas ya. Insya Allah Mbak Yu, salam gumbo ya, memuaskan seperti apa yang sampean harapkan. Oh, saya yang sampean harapkan sebelum tak lepas tak pandang-pandang sih pokoknya Mbak Yu. Kalau udah nak dipandang, kita menuju ke velg yang saya rencana terapkan di motor itu. Saya ini menggunakan velg ukuran lebar 5,5 in yang belakang, dan yang depan ini menggunakan velg 3,5 in ya lebarnya. Nanti tak kasih double disc biar roda depan itu kelihatannya padat rapet. Yang pasti remnya double itu tambah sek biar gak telonyor. Oke, seperti itu kawan-kawan. Wes pokoknya nanti bila anda penasaran akan jadinya, tonton saja video saya selanjutnya, semoga bermanfaat dan semoga sampean juga kepencut. Nah, ada itu adalah harapan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.